Saudara talan ikhwani, ada mikian lagi sanak saudaro. Diulang sekali lagi bagai penyambuan cerita cakap. Adilah kekan orang pakaian putih ya. Lain pada tiga alai tak balabi ya. Harap kau banyak sakit tubuhnya. Kan orang pakaian tak baragi, sama soi duit payah mencari, kalau mati sakit orang lari. Sudah diminta izin bersama-sama bagi dusana dengan saudara. Lalu sugiro kau orang bawa maik di situ batato. Usaha ambok ini dibawa, biarlah saja di rumah tangga. Pakiak mai tidak bandingan, wahai orang banyak anak bangatan. Di rumah tangga ambo sa dipisahkan, balun kue mama nang nak kemanakan. Lalu berjalan sugiro, olah mosa saat sampai tiba di pintu kubuah namanya. Thank you.
ang tanggalam, kalubang lahat badan rang antakan. Arato na banyak situ jadi dandan, anak kamanakan bakasan. Antaranya demikian pula kasudanya, bukan kemain ibu hati di dato dek bacarai jarum mata. Situ basilang matong harato nanti datarang, demikian lagi ke utang piutang badan dikubur raso tatang. Masa muda tubuh ala siat, kau tidak ditaruh amal ibadah, sekali tidak mengambil dia. Kepada Quran tidak kedemat, indak menurui aturan kitab. Bawilola sampai dunia kiamat, langit bergunduan gunung kunutan. Bakalan ula besar ada di dalam sejauh para Tuhan namokan. Situ bukan kapalang, apa dia ke dunia tidak baluang, karinge perak jauhang. Ditinggalkan anak kemanakan, bersenang hati dengan harta kekayaan, kita di situ apa dibuatan. Badan dikubur searang saja, ulah besar tidur abad uo, kok kukunya panjang tidak tak kira, kok dikira 70 meter.
katakan anggari-gari dan ikian mungkin mai raso tanyo makan baitu banako doso di badan. Datang batanyo kepada mainan cilako engkau di dunia sudah lalamu ini sekarang apa di bawah. Engkau di dunia bagadang hati saja tanggung azab lanan katimu. Amului tatutui atinya kalam lalu menjawab kaki jo tangan menyatukan dosa dalam badan. Amato telinga untuk menarangi menyatukan kejahatan dalam diri semua anggota menjadi saksi. Langkuk segala keterangan malaikat sediro mayun pukulan ke dalam bumi mai kabana mama kia mai di sana. Mama kia mai pula di sana Allahu alam tiba di badan rasa bapi satu nang sebagian baik kare cambui di badan. Tanah pengadilan dia terbawa ke rijo kanan sehingga basah lisia tulang di badan.
di situ tak kita baca, adikku gua saja tidak tak kira, indah baranti malaki kiamat tiba, setiap waktu nalimu. Kiak maik mangana utuang, di situ tidak tanggung-tanggung, debi duya rasa tak canggung, di akhirat badan menanggung. Nantirun barali alatanya kepada mai bapa lo, oh sagang pengapan sudah roti bo, kami menunggu lalamu. Malaikat karib nan dicinto, mangkok lalai ambo tibo, mencari rukun alimu. Mendengar kata demikian dunia, sanang hati nak tak kira, babim biang tangan masuk sarugo, ditampek nan indah kasadio. Senang hati indah kabado, ditampik yang indah tiduanya, lebih indah dari tampik madaro. Dibilang pulo memakiak-makiak yuo sepanjang maso, tak baranti agak nanti bo, maso itu ya sangat jaya. Senang hati tidak tak kira, diasuh bidodari basamu-samu, pasang kipek kiri kananmu.
tidak tak kira ya te dunia balun basu cuma di siko baru taraso ba mewanyo salamu itu. Mai di situ berhati senang dalam sarugo kampung yang manang di dua sekalo raso talayang hari kiamat ampia datang. Suatu beliau akan menjadikan hari kiamat akan didirikan satu saat sudah diciptakan. Tuhan yang kaya lalu berkata, ay Jibra'il dengar kata, alaukan umat pula sadonya katanya padang kiamat alaukan umat kuno sadanya jangan tindak seorang juga kaki tangan itu anggap mata sama sekali sadanya. Mendengar kata demikian dunia meraih berjalan dengan sujiro lalu gitu kasarugo sampai tiba lalu batado. Meraih berjalan tarik tarang doai orang mana. Ceritakan
bagai azab pulo di sana. Angin panen tidak bandingan tiyo alai bulu darah baba cuita. Dibilang apa macam kalau nantarang mama kia dalam peneh nan garang masuk di duya doso gadang. Kiro dari sejangka dari kapalo manggalaga bana di kapalo kemano di imau ayayo bundo. Ado pulo pak parui nyogatang layu arupo sarupo tapang masuk di dunia mamparanakan uang. Parinyo besar rupo barangin masuk di duya mamakan hak nak yakin. Azab pada masa kalau dibaco dosa tangan rupo tuba lo kudo jo cambui api di alaunya depa zina maso di duya nanto. Dia bana adonan tinggi pak bau sabala kurang dia masuk di dunia bareng nyukito istri dua. Situ lagi dicuritokan adonan tinggi bau sabala kanan masuk di dunia kurang kehadilan antaro anak jaka manatan. Situ kalau dibilang ada pulau lidahnya panjang
Setio diulurkan setio di guntiang maso di doya rajin bagunjang. Dibilang padia azabnya kalau diracu, ada meminum timah bajalan, peminum yang keras di dunia nanti. Pula di situ ada satangga memukul kepala jo batu, sudah pacah lagi dipadu, peninggalkan syarat yang lima kata. Dibilang ada pulo tangan nanyo karek surang, sudah lagi pulo disambuang, itu sanang nan tidak memulang. Kok dibilang azab pada masa, aduh mamakan yo bangkai mata, ko awih nyo minum nana, pengguburkan kandungan maso di dunia. Masa sudah lapulo, hukum batimbang kini lah tiba, tiba para mandari Tuhan yang kayo. Kato Ais Israfil dengarkan kato, bunikan sengkala pertamu, supaya berpisah umat sendiri. Bagi yang rato, jaga ya buku satu par satunya, pojok tangan kiri surek ditarimo, Allahu alam kasadiahnya. Sebelah kiri surek ditarimo, lagi baca pula isinya, cukup malah segalo-galonya, nantar jadi kelakuan di dunia nanti. Baik itu malaikat menyurek capeknya, nan sadat dia tidak nyolupo, manyurek kalaku parangai kita, kemudian hari ini ya po.
Adem dari masure je tangan kanannya. Oh kadang hati tidak tak kira. Kata mutiara cukup di dalamnya. Memang kenyataan batam pe bisa rubuh. Sengkalan nanti go kali, olah luti bau kuman iti, iti tarantang dia teapi joko aluinya Allah urabi. Titi tarantang joko alui dari pado banang tajam di sabuk labih dari pado padang itu negadi titi sampai kasubarang. Jokoknya panjang lepak kadi bilang, iyo sa sayuik sayuik mato memandang. Di bawah api yang garang, baitu azapan nang kadi bilang. Perintah hukuman iti lama niti umat kok ini barangan buruk bagian diri jatuh pada buah masuk api. Setengah meniti kilek menyalam sampai ke Subarang selamat badan. Masa di dunia taat beriman kepada Allah Tuhan Rahman. Setengah meniti menjulua julua di lembai api minyak tak sambuh jatuh kena rako badan badaku masuk di dunia ria tak tahu. Umpama angin indah tarasku angin jo dingin masuk di dunia amal salihin serta pengasih pada anak yatim. Di situ nangka dibaco nang katanya meniti juo api narako batam banyak lo tadi sinan kaman nanti. Tanarako angin azabannya tidak tak kira api narako kadang hatinya memanggang umat nan badoso.
dirinya, tapi siapa akan menolongnya dekaran oleh ngadi duyan aku. Kembali sanangnya dalam sarugo, ditampek yang indah kini si tuanya, baik coba anakku amal bapak. Urang badoso buruk bagiannya, lebaka cimpuang dalam narako. Kemana diimau ayah jo bundo, sakit jo sanang tanggung sado. Dari itu sanak saudaro, baitu bunyi azab dibaco. Dari azab kubur ke azab narako, entah kok nama kini sakitnya. Waduh sanak dengan saudaro, coba tanya itu bunyi carito. Dari satu yo sampai dua, mudah-mudahan ada mufahatnya. Waduh sana dengan saudaro, nan sepanjang yo kato amo. Kalau rusak nak kurang percaya, di Quran kan dapat pilih nyato. Wahai saudara sama sekali, pikiri mana badan mak kini, jangan diturut saja bagadang hati, supaya nak sanang kemudian hari. Nasib malah buninya, sudah didanga azab bagi turupo, andanya insaflah sekarang mangko. Apinta ambo bake saudaro, nan meminta sesungguh-sungguhnya. Sebanyak itu nebuni kato, agak sebuah pacikan duo. Amang kabar itu yo kato amo, nekito di duya yo tentak kalamo. Pasti matilah kasadonyo, tak dapat tidak pasti dirasa.
pantolan demikian lagi tua jamudo. Semoga lagu ada harapan untuk jadi nasihat kita bersama. Untuk sendiri, kalau beramal kita di diri, semoga selamat sama sekali. Pergi di sana dengan saudara, supaya azab jangan basuh. Amal ibadat patuhe kini ko, supaya kita aman santoso. Padu sana sama sekali, demikian lagi andai dan tolan. Azab kubur habis kembali, semuda dunia dapat jadi bimbingan. Saudara andai dan tolan, demikian lagi tua jamudo. Iko lagu sengaja direkamkan bagi untuk nasihat kita bersama. Pas saudara andai tolanku, demikian lagi tua jamudo. Azab kuburlah cukup segitu dulu, mudah-mudahan ya di barakat dulu. Nau mana sekali lagi, bekedu sana yonan basamu. Cuba dengar dengan hati sunyi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian lagi bersama-sama, kasep iko kok ditaruh di rumah, apa jadi guru di rumah tangga. Abi minta pada saudara, mambunikan batanang kulo, supaya jaleh isi kato-kato, supaya dapat mengalami. Demikian lagi bersama-sama, akini kaset layo sapuenyo, dari awal sampai ke akhirnya.
jemudo demikian lagi basamo samo joko daulukan sabuah sajo kini lalengkap dengan hajaran. Samo samo barang mandang ayo syair nangko semoga tersimpan di dalam dato dan ambo bacu itu ado pulo mupatno. Jepok dusana rasa turun percaya juo ye di Quran cuba dibaca kato kalim ulama ditanyo batu apa tidak isi cerita. Demikian lagi basamo samo yoko syair sekian dulu selamat pakai wahai saudara. Turang percaya juo liat di Quran cuba dibaca kato kalim ulama ditanyo batu apa tidak isi cerita. Demikian lagi basamo samo yoko syair sekian dulu selamat pakai wahai saudara.